Selamat siang semuanya teman-teman. Siang. Oke, hari ini ketemu lagi dengan saya di mata kuliah perkembangan peserta didik. Minggu lalu kita sudah membahas tentang yang namanya tahapan fertilisasi. Masih ingat teman-teman, pada saat tahapan fertilisasi teman-teman tahu adanya proses pembuahan antara sel sperma dengan sel telur. Dan dari situlah mulainya yang namanya fase kehidupan. Jadi kalau ada yang bilang fase kehidupan itu baru mulai ketika anak lahir, itu kurang tepat ya, karena itu sudah dimulai sejak adanya pembuahan, berubah menjadi janin, kemudian dia akan tumbuh menjadi tumbuh menjadi manusia gitu. Dan kita tahu bahwa dalam pendidikan anak usia dini, bahwa rentang anak itu memang 0 sampai dengan 6 tahun. Cuma kita juga tidak lupakan bagaimana proses pendidikan anak usia dini dimulai dari sejak adanya pembuahan tadi. Karena di dalam kandungan si anak itu sudah mulai merespon. Jadi kalau teman-teman misalnya ada ibu hamil yang sedang stres, itu akan nanti berefek kepada bagaimana perkembangan psikisnya si anak, ya si bayi juga ya. Kemudian ketika dalam kandungan, ketika kita stimulasi dengan suara, kita stimulasi dengan buku atau dengan percakapan lainnya, ternyata juga mampu meningkatkan kemampuan anak dalam merespon sesuatu. Oke, hari ini akan kita lanjutkan dengan materi selanjutnya, yaitu setelah fertilisasi. Ada yang masih ingat nggak materi apa teman-teman? Ada yang masih ingat nggak? Hah? Ada yang tahu? Raise your hand. Oke. Apa? Setelah terjadinya fertilisasi, berarti terjadi apa? Raise your hand. Ada? Oke, Salma dari belakang tadi angkat tangan. Oke, pembuahan. Ada lagi yang tahu? Setelah fertilisasi atau pembuahan, apa tahapan selanjutnya? Terjadi? Oke. Terjadi zigot. Oke, ada lagi yang tahu? Ada yang bilang terjadi pembuahan, terjadi zigot, ada embrio, ada lagi teman-teman? Hah? Sudah? Itu dulu? Oke, kalau sudah itu dulu, oke. Teman-teman masih ingat ya, ini adalah modul yang kita gunakan dalam mata kuliah kita ya, periodisasi perkembangan manusia. Dalam e-modul ini, kemarin sudah saya berikan beberapa gambaran terkait dengan materi kita sebelumnya ya, yaitu adanya ini ya, tahapan fertilisasi. Mau kita review sebentar, kemudian nanti teman-teman melanjutkan materi, atau mau langsung ke materi selanjutnya? Review sebentar ya, oke. Di sini ada beberapa barcode, kemudian ada beberapa rekaman video dan audio. Saya hanya akan membuka yang satu dulu saja ya. Selanjutnya teman-teman bisa membuka barcode-nya di sini. Silahkan gunakan smartphone kalian ya. Oke, kita akan mulai sebentar ya untuk merefresh tentang yang namanya fertilisasi, sehingga nanti ketika masuk ke materi selanjutnya teman-teman akan lebih paham ya. Oke teman-teman, silahkan didengarkan ya, kaitannya dengan fertilisasi adalah apa ya. Tadi dikatakan kalau fertilisasi adalah adanya dua pertemuan antara sperma dengan ovum di tuba falopi ya. Kemudian nanti akan masuk ke dalam langkah selanjutnya. Nah teman-teman, di sini sudah ada barcode, silahkan gunakan smartphone kalian untuk men-scan barcode-nya untuk melihat materi selanjutnya tentang fertilisasi, sehingga bisa memperdalam pemahaman teman-teman terkait fertilisasi. Ada yang sudah bisa men-scan? Oke, silahkan diikuti link-nya. Oke, sudah bisa? Di-follow saja itu broadcast-nya. Oke. Silahkan di-follow, izinkan. Oke, kemudian I agree.
Oke. Okay. Kemudian di oke, okay, izinkan. Coba dilihat di barcode-nya sana, di-scan di barcode-nya. Nah. Sudah ada yang bisa. Selanjutnya diperlihatkan di sana kalau sudah. Oke, okay. Di situ akan ada sebuah apa yang teman-teman temukan di situ? Ada yang sudah bisa? Silakan sudah bisa, boleh diceritakan apa yang teman-teman temukan? Gambar sperma, sel telur, sel telur mau dibuahi sperma. Oke, ada yang kesulitan? Semua bisa? Teman-teman bisa? Oh, masih belum? Oke, saya bantu yang masih belum. Ya, sudah? Oh, kejauhan. Coba dianukan lagi. Oh, jangan dianu, suster. Kalau teman-teman kesulitan, boleh ke depan untuk apa namanya men-scan barcode-nya. Ya, coba. Oke, okay, boleh. Yang masih kesulitan boleh ke depan untuk men-scan barcode-nya. Ya, sudah dapat barcode-nya? Oke. Okay. Sebentar saya ini kan. Teman-teman yang sudah dapat barcode-nya, silakan siapa yang mau menceritakan apa yang teman-teman dapatkan dari barcode tadi? Gambar, gambar apa? Video tentang pembuahan. Bagaimana peristiwa pembuahan antara sel sperma dengan sel telur? Di situ terlihat ya teman-teman ya. Dari ribuan sperma, jutaan bahkan ya, itu dia hanya bisa membuahi satu sel telur. Dan ketika sudah masuk ke sel telur, adakah yang sudah selesai videonya dilihat? Oh, ada yang belum ya? Oke, itu visualisasi terjadinya fertilisasi teman-teman ya. Jadi teman-teman akan melihat sebuah video real ya yang bisa teman-teman lihat, dan itu kejadiannya sama seperti yang terjadi di dalam tubuh seorang wanita yang sedang hamil ya, atau proses menuju kehamilan. Nah, jadi begitu satu sperma masuk, yang lainnya sudah tidak bisa masuk lagi karena sel telur sudah akan membuat selubungnya ya. Nanti akan terjadi. Wah, Dita sudah menemukan ada video apa namanya pembelahan sel yang awalnya jadi satu sel jadi berapa Dita? Banyak. Oh, jadi banyak katanya ya. Ya akan membelah jadi 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16 dan seterusnya sehingga membentuk sel-sel yang nantinya akan menjadi janin di dalam tubuh seorang wanita yang sedang hamil ya. Teman-teman sudah bisa memahaminya ya? Ya. Oke. Selanjutnya setelah adanya proses fertilisasi, setelah teman-teman tadi sudah memperlihatkan ya bagaimana barcode ini tadi sudah di scan, ada foto proses pembuahan, kemudian ada video realnya bagaimana proses pembuahan itu terjadi. Selanjutnya setelah proses fertilisasi kita akan masuk ke dalam tahapan, ada yang tahu? Ada yang sudah ingat? Belum? Kata kuncinya di bulan Desember, kelahiran, bahasa ilmiahnya kalau kelahiran itu apa? Prenatal, neonatal, prenatal, neonatal, natal, apalagi dong? Oke, kita lihat ya, setelah ini apakah yang akan terjadi pada tahapan tubuh manusia? Ya, kita sebut dengan namanya? Prenatal ya, pre jadi mulai memasuki usia kehamilan. Kalau tadi fertilisasi kan proses pembuahan, kemudian masuk ke dalam prenatal itu sebelum kehamilan gitu ya. Nah, di sini dijelaskan tentang bagaimana pada tahapan prenatal ini terciptanya sel-sel tadi, teman-teman. Jadi kalau tadi di video dari barcode tadi akan kelihatan ya. Tentang itu tadi ada satu sel menjadi 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16 dan seterusnya. Nah, 16 sel dan seterusnya tadi berkumpul ya ibaratnya, kemudian menjadi janin atau sel-sel organ-organ kemudian berubahlah menjadi janin dan seterusnya. Teman-teman bisa melihat ya pada gambar di atas itu ada beberapa tahapan janin, perkembangan janin mulai yang dari paling usia paling rendah sampai ke yang usia paling tinggi siap untuk dilahirkan. Ya. Oke, selanjutnya teman-teman, saya ingin teman-teman setelah ini mulai mempelajari tahapan prenatal ini secara mandiri. Teman-teman sudah punya modulnya?
Nanti silahkan scan barcode-nya, kemudian dilihat videonya, didengarkan audionya. Saya harap setiap kelompok bisa menjelaskan atau bisa memberikan gambaran singkat tentang bagaimana tahapan prenatal ini terjadi. Bisa? Bisa ya? Oke, silahkan buat kelompoknya masing-masing. Saya berikan waktu 1 menit untuk membentuk kelompok, cukup? Cukup, oke. Silahkan teman-teman untuk membuat kelompoknya. Oke, silahkan teman-teman sudah buat ini ya, sudah buat kelompoknya masing-masing. Ada yang belum menemukan kelompoknya? Oke, sudah semua ya? Oke, silahkan teman-teman akses modulnya. Kemudian dari modul tersebut, teman-teman bisa melihat atau men-scan materi itu dari barcode yang sudah tersedia. Kalau ada yang kesulitan, boleh nanti disampaikan kepada saya ya. Oke, sudah? Wah, sudah nih. Wah, apa itu ya? Apa itu teman-teman? Bisa dijelaskan? Teman-teman menemukan apa saja? Awal janin, usia? 4 bulan. 7 bulan. Oke, terus selain itu? Oke, bisa diapakan itu? Oh, ternyata enggak cuma itu, teman-teman. Wah, menarik sekali ya. Oke, bisa diperkecil lagi, bisa diperkecil lagi. Nah, ada berapa itu? 9. Ada 9. Oke, ada usia? Usia berapa? Oh, tadi ya, fertilisasi tadi ya. Fertilisasi 1 bulan, 2 bulan, 7 bulan, kemudian 9 bulan. Apa perbedaan yang cukup signifikan dari setiap bulannya ini, teman-teman? Ukuran, oke, ukuran janin. Terus apa lagi selain ukuran? Oh, pelan-pelan. Kelengkapan organnya ya. Oke, apa lagi teman-teman? Selain kelengkapan organ, kemudian bentuk dan ukuran, kira-kira adakah hal lain efek dari ketika organ itu mulai tumbuh dan berkembang? Apa yang akan terjadi? Fungsinya berubah tidak? Ya. Oke, fungsinya berubah. Yang awalnya mungkin hanya organ saja, kemudian fungsinya akan semakin matang, gitu ya. Oke, teman-teman dapatkan ini dari mana tadi? Dari scan barcode-nya atau dari videonya atau dari mana? Scan barcode-nya. Oke, silakan dilanjutkan ya. Nanti jangan lupa dibuat sebuah kesimpulan ya hasil diskusinya. Oke, terima kasih. Oke, sudah bisa? Sudah. Dari mana dapat itu? Ini. Dari apa itu? Yang barcode. Oke, dari barcode. Ya, dari barcode apa yang teman-teman temukan? Ada ini video atau foto atau apa itu? Di sini ada video. Oh, ada video. Ya, oke. Video. Terus? Video pembuahan. Oh, video pembuahan. Ya. Terus? Terus yang ini. Itu kayak perkembangannya. Oh, ada perkembangannya. Ya, oke. Itu. Perkembangannya dari usia berapa itu? Dari hasil pembuahan. Kemudian 1 bulan, 4 bulan, 7 bulan, dan 9 bulan. Oke, kira-kira kalau teman-teman melihat materi ini lebih, ini kan 3D ya, lebih jelas, lebih mudah dengan ini foto dan video ini atau dengan gambar yang ada di sini, lebih mudah mana dilihatnya, dipahami materinya? Ini sih Bu. Ini ya. Kenapa? Karena di sini kan belum ada bulannya juga, Bu. Kalau di sini sudah dicantumin bulan. Oke, selain bulan, apa yang teman-teman lihat dari bentuk 3D yang mungkin lebih ini? Ini bisa ngelihat dari semua sisi. Gitu. Oh, dari semua sisi. Yang lain. Oke, jadi belum bisa. Oke, kalau sudah bisa melihat dari semua keseluruhan, kira-kira teman-teman bisa melihat nggak apa perbedaan yang cukup signifikan dari setiap bulannya ini? Yang paling kentara sekali. Dari badannya sih. Badannya? Bukan. Oh, dari apa? Organ tubuhnya. Organ tubuhnya. Ya, ya, ya. Kenapa organ tubuhnya? Ini kan dari bulan-bulan yang muncul nanti baru. Ini kan belum lengkap. Oh, belum ya, lengkap. Oke. Okay. Oh, belum apa? Oke, dari yang satu aja. Ini titik apa ini kalau teman-teman lihat? Di bulan yang berapa ini? Saya perkecil ya. Oke. Okay. Ya. Di satu bulan ini ada seperti lingkaran. Kira-kira ini akan jadi apa ini, teman-teman? Lingkaran kecil ini. Lingkaran yang kecil ini? Oh, lingkaran yang Telinga. Telinga? Telinga. Oke, telinga. Terus di bulan yang keempat ini?
Jadi telinga atau jadi yang lain? Ayo coba diperhatikan. Jadi mata. Ayo. Oh, bukan telinga. Oh, bukan telinga. Apa ternyata? Mata. Mata, betul. Okay, kalau okay. Dengan gambar seperti ini teman-teman lebih susah enggak untuk mencari mana nanti organ yang akan menjadi mata? Susah ya. Kalau ini lebih mudah ya. Oke, okay. Karena kan kelihatan ya ada apa namanya? Kayak seperti transisi ya. Ya. Yeah. Ini dari mata, kemudian dia bentuknya makin sempurna. Akan kelihatan paling sempurna di bulan keberapa itu? Di ini, bulan ke-7. Oh, bulan ke-7. Oh, oke. Okay. Berarti pernah enggak ada kejadian di bulan ke-7 apa yang terjadi pada ibu hamil? Prematur, kelahiran prematur, kelahiran kan ya di awal ya, dan itu sudah sempurna ya, ya artinya dari materi ini teman-teman bisa melihat ya bagaimana perkembangan janin itu pada usia 7 bulan secara organ sudah sempurna, lengkap dan fungsinya juga sudah sempurna. Oke, silakan dilanjutkan ya, itu ada video dan ada audionya ya, silakan diakses. Oke, oke, bagaimana teman-teman? Sudah bisa. Oh, apa ini yang ditemukan ini? Ini cervix bukan. Oh, cervix. Oke, okay. Di sebelah mana cervixnya? Ini nomor 1. Oh, nomor 1. Oke, okay. Itu cervixnya. Dari mana kamu tahu kalau itu ini nomor 1? Ini ada tulisan. Oh, bisa di anu, iya, bisa dilihat. Oke. Okay. Jadi setiap nomor bisa di ada ini ya. Iya, ada keterangannya ya. Oke, okay. Berarti implementation itu apa? Implementasi. Apa? Ada yang tahu? Tahu, Bu. Oh, kalau dari gambarnya, ada yang tahu nggak itu ada peristiwa apa itu? Tadi? Apa ya? Oh, nggak tahu. Oke. Kalau tadi fertilisasi di tuba falopi. Sebelah mana tuba falopinya? Oke. Oke. Oh, bisa diputar-putar ya? Wah, menarik nggak ini nih? Oh, menarik ya? Kayak nyata gitu. Oh, nyata ya? Oh, oke. Ada gambarannya jadi. Oh. Tuba falopi ada di sebelah mana coba? Ayo. Oh. Sini ya. Oh, coba diklik tuba falopi di nomor berapa? Ayo satu-satu diklik. Coba. Oh. Ya, itu 3D-nya nih ya. Bergerak ya. Iya, Bu. Sudah pernah dapat materi dengan media seperti ini? Modul seperti ini? Belum. Oh, belum. Pertama kali ya. Oke. Ini menarik. Oh, menarik ya? Iya. Atraktif enggak ini? Yes. Oke. Bisa enggak? Oh, baliknya ke sini ya. Diperkecil. Nah, ini ada angka coba diklik. Ah, di nomor berapa coba tubal falopi? 10. Tadi pembuahan ada di sini, setelah pembuahan terjadi di sini itu akan turun masuk ke tahapan prenatal. Nah, dia akan nempel di sini namanya implementation. Ya, jadi dia ini menempel. Nah, nanti kalau ini sudah menempel kemudian terjadi pembuahan sempurna, itu nanti akan jadi janin ya. Itu tadi dapatnya dari mana ini materi ini? Dari scan barcode-nya, dari video? Oh, dari barcode-nya. Oke, silahkan nanti dilanjutkan ya. Dilihat videonya untuk bisa dapat materi yang lainnya. Gitu ya. Oke. Oke. Gimana yang ini? Sudah bisa? Oh, dapat apa ini? Oh, materi apa ini? Ini yang Natal. Oh, itu yang Natal. Oh, berarti sudah mulai nganu ya. Sudah kelahiran ya? Iya. Oke. Okay. Itu ngapain itu? Anak lagi bermain. Usia berapa itu? Usia 0 sampai 2 tahun. Oh, usia 0 sampai 2 tahun itu perkembangan yang paling identik apa? Pada usia 0 sampai 2 tahun kalau tahu. Merangkak. Merangkak. Oke, okay, ya, apalagi? Berjalan, betul. Duduk, betul. Itu fisiknya ya. Kalau yang bahasa? Kalau bahasa sudah bisa berbicara belum? Sedikit. Oh, sedikit. Oke. Okay. Ha? Oh, satu kata. Oke, okay. Satu kata sederhana kalau bahasa. Kalau misalnya kognitif dikasih tahu sudah bisa belum ya anak usia 2 tahun itu? Misalnya duduk gitu. Sudah ya, oke. Okay. Kalau untuk sosial emosionalnya sudah bisa nggak? Egosentrisnya masih ada nggak? Masih. Masih ya, oke. Okay. Nanti akan hilang di usia berapa kalau egosentris itu? Kalau secara alami masih ingat nggak? Hilang di umur berapa? 3, 4, 5? 4 tahun. Oh, 4 tahun. Egosentris? Iya. Ayo, usia berapa? Karena kan kemandirian itu akan muncul setelah usia egosentris itu akan
rentang egosentrisnya berakhir. Usia 3 tahun ya. Jadi usia egosentrisnya itu akan mulai hilang ya kalau kita stimulasi. Oke. Silakan dilanjut ya. Oke. Oke, teman-teman, gimana? Sudah selesai diskusinya dengan teman-teman? Oke. Bisa mengakses ya modulnya ya. Oke. Saya ingin ada perwakilan dari salah satu kelompok untuk bisa memaparkan hasil diskusinya di kelompok kalian. Ya, ada yang ready? Kelompok berapa? Kelompok berapa? 2. Oke. Oh, sepertinya kelompok 3 ragu-ragu. Kelompok 3 mau menyampaikan? Wah, soalnya angkat tangannya dia. Oke, kelompok 3. Give me plus untuk kelompok 3, teman-teman. Ya. Oke. Silakan kelompok 3 berdiri dulu ya. Berdiri. Yuk. Bisa hadap ke teman-temannya sebelah sana. Nah, oke. Okay. Sudah di-tag? Dinyalakan mikrofonnya? Sudah belum? Oke. Okay. Oke, okay, teman-teman, kita dengarkan ya sedikit penjelasan kesimpulan dari diskusi di kelompok 3 ya. Terkait tentang periode prenatal. Oke, silakan kelompok 3 dijelaskan apa saja yang ditemukan dalam modul tersebut. Yang saya temukan di sini itu terdapat apa? 3D, gambar 3D yang mana menunjukkan tentang perkembangan janin dari proses pembuahan sampai dia sampai 9 bulan dalam proses kelahiran. Oh, oke. Okay. Selain 3D, ada lagi yang ditemukan? Selain itu ada di video yang Ibu kirimkan dari Canva. Itu dijelaskan tentang bagaimana proses dari yang terkait dengan gambar di 3D. Oh, oke. Okay. Sudah cukup aja. Audionya sempat dinyalakan tidak tadi? Audio. Avatarnya itu tadi? Oh iya. Oh iya. Apa penjelasan di avatarnya itu? Tentang ini, apa ini? Penjelasan tentang pembuahan dari pembuahan tersebut. Oke, berarti kelompok 3 tadi menemukan adanya proses satu penjelasan pembuahan dari videonya. Kemudian avatar barcode memunculkan video. Kemudian ada ini ya, bagaimana video menjelaskan tentang perkembangan janin mulai dari 0 bulan sampai 9 bulan. Bulan. Oke, okay. Terima kasih kelompok 3. Give me plus untuk kelompok 3. Oke. Okay. Ya. Kalau teman-teman perhatikan ya, di dalam modul tersebut teman-teman bisa mengakses ya dari barcode, ataupun misalnya teman-teman kesulitan melihat videonya, teman-teman bisa juga mendengarkan dari audionya ya, dan juga dari video yang sudah disediakan tentang bagaimana tahapan prenatal dimulai dari 0 bulan sampai 9 bulan, di mana setiap tahapannya itu ada perkembangan yang cukup signifikan ya. Jadi bentuk janin yang awalnya cuma bulat gitu ya, terus tiba-tiba bisa berbentuk manusia gitu. Nah, itu menunjukkan tentang bagaimana awal mula di tahun awal perkembangan manusia, terutama di dalam kandungan dan nanti setelah lahir, itu memiliki percepatan pertumbuhan yang sangat cepat dibandingkan rentang-rentang setelahnya. Jadi kalau sudah sampai usia 2 tahun itu bukan juga melambat ya, tapi tidak akan secepat sebagaimana di dalam kandungan ataupun saat dia baru lahir sampai usia 2 tahun. Nah, itu sudah menjadi ketentuan dari sebuah perkembangan manusia seperti itu. Nah, nanti usia naik 2 tahun ke atas, perkembangannya akan semakin lambat ya. Bukan berarti lambat tidak bisa berkembang, tidak, tapi bayangkan dalam 2 tahun anak yang awalnya lahir tadi ya, itu dia tidak bisa apa-apa, 2 tahun dia bisa jalan, lari ya, ngomong ya kan, bisa diberikan instruksi sederhana dan sebagainya. Oke. Teman-teman, untuk bisa memperdalam tentang pemahaman teman-teman, silahkan buka lagi modulnya. Kemudian di halaman akhir ada beberapa aktivitas kuis ya. Silahkan teman-teman lakukan kerja mandiri kurang lebih 10 menit sampai 15 menit ya. Setelah itu teman-teman kita akan sedikit mengevaluasi kegiatan pembelajaran kita hari ini. Bisa? Oke, silakan kembali ke kursinya masing-masing untuk bisa melakukan proses evaluasi, ya.
Silahkan langsung diisikan di situ ya teman-teman ya, karena kita akan bisa merekap hasil evaluasi atau bagaimana pemahaman teman-teman terkait materi tentang prenatal ini, khususnya hari ini ya. Oke, silakan dikerjakan evaluasinya masing-masing ya, langsung dikerjakan dalam modulnya. Kemudian kalau sudah selesai, nanti silakan raise hand dan saya akan cek ketuntasan teman-teman mengerjakan evaluasinya. Kalau ada yang kesulitan, silakan juga ajukan pertanyaan kepada saya, boleh. Kerjakan ya, jangan lupa ya. Oke, Bu. Oke. Ada yang susah? Di nomor berapa? Enggak, Ibu. Oh, enggak ada, bisa dikerjakan ya. Oke, bisa diakses ya. Oke. Oke, sudah bisa? Oke, sepertinya sudah bisa semua ya. Silakan dikerjakan, saya berikan waktu sebentar ya. Sepertinya waktu sudah selesai teman-teman. Silakan ditutup untuk ini kuisnya karena sudah akan saya close untuk aksesnya. Dikerjakan semaksimal mungkin karena dari situ saya akan bisa mengetahui sejauh mana teman-teman bisa memahami materi yang sudah kita bahas tadi ya, dari awal sampai akhir, yaitu tentang tahapan prenatal. Oke, sebelum mengakhiri kelas saya ingin kita melakukan sebuah refleksi dulu sebentar kaitannya dengan proses pembelajaran hari ini. Tolong diberikan feedback sejujurnya, apa yang teman-teman rasakan ketika tadi belajar menggunakan e-modul yang saya berikan? Mudah dipahami. Oke. Okay. Kenapa mudah dipahami? Sebentar ya. Kenapa mudah dipahami? Karena gambarnya itu terlihat jelas. Oh, gambarnya terlihat jelas. Ya, ada ini ya, 3D, ada video, ada foto gitu ya. Oke, okay, terima kasih. Yang lain? Oh, lebih menarik. Kenapa lebih menarik? Karena kalau misalnya gambar satu sisi aja kan tidak bisa dilihat. Kalau misalnya dari tadi, dari yang dikasih barcode tadi, kita bisa tahu, jadi bisa dilihat secara keseluruhan. Oke, okay. Oh, artinya lebih mudah untuk diaksesnya dan bisa dapat pemahaman lebih banyak gitu ya. Oke, okay. Ada lagi yang lain teman-teman? Kira-kira dengan itu teman-teman jadi bisa lebih interaktif nggak dengan modulnya? Bisa, oke. Okay. Apa interaktif yang teman-teman tadi dapatkan? Apakah modulnya diem aja? Oh, enggak. Modulnya tadi memberikan arahan untuk ngapain aja? Setelah scan ini, kemudian nanti akan muncul materi ini, kemudian tadi di kelompok 5 ya, kalau enggak salah ya, tadi ada gambar. Terus di gambar itu bentuk 3D tadi menunjukkan apa tadi? Menunjukkan angka-angkanya, tapi kalau dibuka itu nanti ada tulisannya. Oh, ada keterangannya ya. Oke, berarti itu interaktifnya ya. Jadi ternyata tidak hanya sekedar gambar saja, ternyata dari gambar tadi ada keterangan yang akan muncul kalau kita aktifkan gitu ya. Oke. Berarti teman-teman lebih senang enggak kalau memata kuliah kita gunakan modul ini dalam pembelajaran di pertemuan selanjutnya? Senang ya? Oke, berarti kalau senang berarti kita akan gunakan lagi modul ini untuk mata kuliah selanjutnya di materi tadi sudah pre, berarti besok ke Natal. Betul ya, karena ada tahapan prenatal, natal, dan terakhir pos natal. Baru nanti ada kelahiran dan lain sebagainya gitu ya, sampai pada periodisasi lansia gitu ya teman-teman ya. Oke, kalau sudah sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan dulu kaitannya dengan materi tadi, ada yang kurang jelas? Tidak? Cukup? Oke, terima kasih teman-teman atas partisipasinya hari ini. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, jangan lupa modulnya silahkan dibaca lagi untuk persiapan minggu depan. Ada di petunjuk modul ya. Saya tutup dan baca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama.